Yoda Lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda, dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencairkan ayam yang beku dengan cara yang tepat. Sase Lovers, pernah nggak sih menyimpan ayam di freezer dan ketika ingin mengolahnya, Sase Lovers rendam ayam tersebut di dalam air? Tapi cara tersebut ternyata salah loh. Nah, langsung aja yuk kita simak tips berikut ini. Yang pertama, diamkan semalaman di chiller. Kalau Sase Lovers tahu besok pagi akan memasak ayam, segera turunkan ayam beku dari freezer ke chiller, atau yang bisa kita kenal dengan kulkas. Diamkan semalaman dan esoknya kita akan mendapatkan ayam yang sudah tidak beku lagi dan siap diolah. Dengan cara ini, ayam dijamin tidak akan busuk dan ditumbuhi bakteri. Kenapa? Karena suhu kulkas masih cukup dingin untuk membuat ayam segar dalam waktu semalaman. Yang kedua, kalau mau tetap direndam air, lalu bagaimana kalau kita memasak ayamnya mendadak dan tidak direncanakan? Jika dalam kondisi mendadak seperti ini, cara paling cepat melumerkan ayam adalah memang merendamnya di dalam air. Namun yang patut kita perhatikan adalah kita harus meletakkannya di dalam plastik sehingga air tidak dapat masuk. Nah, seperti ini ya Sase Lovers. Nah, kita bisa mengikatnya supaya tidak ada air yang bisa masuk. Kemudian, untuk proses perendamannya, kita bisa menggunakan air dingin. Karena perubahan suhu yang drastis akan menimbulkan bakteri yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, Sase Lovers sekarang sudah tahu kan bagaimana cara mencairkan ayam yang beku. Jangan lupa diperhatikan di rumah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!